Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di perkebunan apel teman-teman. Di perkebunan apelnya New Zealand. Ini masih perawatan buah apelnya. Ini dengan jenis buah candy teman-teman. Apel dengan jenis buah candy ya. Masih tening untuk pengurangannya buah apel atau untuk perawatannya seperti ini ya, dikurangi karena memang ini buahnya terlalu banyak ya, kebanyakan jadi dikurangi. Jadi sekitar 50% turun ini teman-teman, atau dibuang ya, karena untuk pohon ini targetnya satu pohon hanya disisakan 700 buah aja. Dan ini untuk totalnya ini waktu belum dikurangi sekitar 1000 lebih ya. 1000 lebih jadi dikurangi. Hanya disisakan kisaran 700 kurang lebihnya. Dan kita lihat ini yang sudah posisi sudah dikurangi. Ini hanya dikasih 2-2 saja. Ada dua, ada yang satu. Dilihat dari buahnya, kalau buahnya dua-duanya bagus seperti ini, dua. Kalau tinggal satu aja yang bagus, yang lain jelek dibuang aja, yang rusak-rusak. Dan rata-rata dua, terus yang atasnya dari pohon tengah itu ke atas dikasih satu teman-teman. Karena kalau dikasih dua semua ini nanti kelebihan target ya. Karena targetnya hanya 700 saja, kisaran 700 buah per pohon. Nah ini yang sudah dibuang teman-teman, sudah dikurangi ya, sudah jadi sampah ini. Kita lihat datanya teman-teman. Kita lihat datanya. Nah ini kemarin pohonnya dihitung tanggal 17, tanggal 17 bulan 11 2021, jenisnya candy C sama D kodenya, rownya nomor 3, dan untuk pohonnya 6 pohon dari depan, artinya 6 pohon dari depan ke dalam row itu ya, 6 pohon dari jalan ini. Terus kita balik lagi, dan ini untuk dari top atasnya, ini topnya 1196, dan untuk bottom ini 446, totalnya satu pohon 1642. Targetnya kan 700 saja teman-teman, jadi ini lebih dari separohnya ya dibuang, lebih dari separohnya dibuang. 1642 hanya disisakan 700 saja. Jadi sekitar 900 sekian dibuang teman-teman. Seperti ini penampakannya. Dan kita lihat yang sudah ditening atau sudah kondisi bagus ya. Nah, ini sudah dikurangi. Jadi untuk atasnya ini topnya ini 479, dan untuk bottom ini 160. Jadi totalnya 639. Ini posisi udah dikurangi teman-teman, udah ditening ya. Dan untuk atasnya itu dari pohon tengah ya, tengah ke atas, hitungannya itu masukkan ke atas. Dan untuk dari pohon tengah-tengah itu ke bawah, itu masuknya hitungan bawah, atau ini tadi bottom ya, bottom, dan ini topnya atasnya. Di totalnya ini kondisi sudah ditening 639.
kondisi sudah bagus ini. Targetnya 700. Kondisi yang sudah ditening teman-teman, kita lihat bawahnya banyak sekali nih yang kebuang karena memang lebih dari 50% ya kebuang, sekitar 60%-an kebuang, ada yang 60%, ada yang 70%, jadi tergantung pohonnya, soalnya setiap pohon itu untuk tingkat banyaknya itu beda-beda, ada yang 1.600, 1.700 per pohon, ada yang 1.500, jadi beda-beda teman-teman. Ini hanya kira-kira aja gambarannya. Soalnya nanti kalau memang dibuahkan semua, hasilnya juga nggak bagus ya. Kecil-kecil. Jadi sesuai permintaan pasar. Kalau memang mintanya sedang ya kita targetnya segitu, per pohonnya 700, untuk tentunya untuk pohon yang seperti ini yang disesuaikan dengan umur, dengan tingkat kelebatannya buah dan kesuburan pohonnya juga nggak selalu sama teman-teman. Kadang ada yang pohon besarnya sama tapi dengan dibuahkan 700 buah per pohon hasilnya juga kecil-kecil karena memang apa, pohonnya kurang subur, jadi harus subur. Oke teman-teman, itu saja dulu sekilas info tentang perkebunan apel di New Zealand. Nanti kalau ada waktu kita bikin video berikutnya. Terima kasih. Wassalam. Piye? Ini kancane dhewe ini.